beragama dengan saya dengar orang cakap. Orang cakap macam tu. Saya nak bawa tuan-tuan puan-puan kepada statistik yang mungkin kita pernah dengar sebelum ini yang mengatakan ada beratus ribu orang Islam murtad dan sebagainya. Tetapi sekali lagi, kita tidak tahu dari mana dapatnya statistik itu. Tetapi saya secara peribadi, dan ini prinsip yang saya pegang, iaitu apa jua yang kita nak sebut di khalayak umum, hatta bagi saya adalah apabila kita bercakap secara individu sekalipun, apa yang paling penting, ianya mesti berdasarkan fakta, bukannya auta. Bukannya saya dengar orang ni kata, saya dengar orang ni kata. Sebab kalau tidak, maka seperti kata Abdullah Ibn Mubarak, agama ini adalah sanad, dia ada isnad dia. Jadi kalau tidak, maka semua orang boleh bercakap tentang agama. Kita tak boleh beranggapan dan kita tidak boleh beragama dengan saya dengar orang cakap. Orang cakap macam tu. Dia akan menjadikan nilai kita sebagai orang Islam sangat rendah kerana seolah-olah kita macam tak ada penapisan. Tetapi orang Islam ni kita ada satu standard yang tinggi dalam bab meriwayatkan ataupun dalam bab bercerita tentang apa jua sekalipun. Sebab itu, saya nak bawa kepada sedikit mukadimah dahulu. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, contohnya, kenapa baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dia bergurau? Dia bercanda, dia bergurau, dia buat lawak dan sebagainya. Tetapi kenapa baginda SAW tetap mengatakan bahawa celakalah kepada mereka yang menipu dalam bergurau. Hatta dalam bergurau pun tak boleh menipu. Tetapi benda itu bagi kita adalah satu benda yang normal. Kenapa begitu? Kerana Nabi SAW sedang mengajar kita tentang integriti. Bayangkan, kita menipu untuk bergurau, mungkin first time tu orang, dia gelak. Tetapi lain kali, bila kita menyampaikan sesuatu yang betul, maka orang akan ada prasangka di situ. Dia ni bergurau ke tidak? Dia cakap betul ke tidak? Fakta ke tidak? Tetapi apabila kita mengekalkan standard kita yang tinggi, iaitu hatta dalam bergurau pun tak boleh menipu. Dan itulah standard tinggi Islam telah letakkan.